Assalamualaikum Sobat Rakam. Sore ini kita mau coba buat kebab isi telur sama sosis. Jadi bahan-bahan yang ada yang perlu kita siapin di sini adalah terutama tentu aja sosis sama telurnya, terus ada ke kulit tortilanya, terus bahan yang bahan isiannya ada timun yang udah diserut panjang-panjang. Kalau timunnya itu terserah ya menurut selera mau bagaimana. Ada bawang bombay, daun bawang, tomat, dan tentu aja selada. Nah di sini aku pakai sausnya yang rasa cabe, tomat dengan mayones yang tidak terlalu asam. Jadi aku sekarang mau coba goreng telurnya dulu ya, sobat rakan. Goreng telur. Jadi kita mau goreng telurnya itu pakai sedikit merica supaya tidak terlalu, kalau orang gaya bilang lego. Dikit lah ya, dikit aja supaya ada cita rasanya sendiri. Kocok. Terus kita goreng pakai margarin. Gorengnya perlahan aja apinya. Kita balik. Sekarang sosisnya. Untuk goreng sosis kita nggak perlu terlalu matang karena nanti bakal kita panasin lagi setelah kita balut dengan kulit tortilanya. Jadi sebenarnya maksimal sih tergantung selera ya kan, tapi aku lebih suka setengah matang aja biar nggak overcook. Sekarang kulit kebabnya kita panasin sedikit biar pas kita balut sama yang lain jadi lebih enak, lebih lembut. Cukup asal layu aja. Pak kerjamu baru. Yang ini lebih santai ya. Nah, jadi setelah semuanya udah kita panasin, sekarang kita mau bungkus atau mau balut semua bahan dengan kulit tortilla yang udah kita bikin lembut teksturnya gini. Jadi pertama kita taruh dulu seladanya, terus dan masak pelan-pelan. Kita taruh timun. Terus bawang bombay. Ada pikirin nggak sih masukin ke lutut? Karena tangan kakak main kanan kiri dan nggak tahu itu. Terus kita taruh sosisnya. Sekarang telurnya. Alah, udah gerak-gerak. Capek. Adik pun ribet kali. Karena sih di dekat lo jangan ketawa, kul. Ini udah gerak. Gerak yang tidak off. Jangan lupa.
Dek jangan dek. Sekarang kita balut. Nah, balutnya itu harus betul-betul padat supaya enggak ini. Adik. Enggak terlalu sulit dibalik waktu kita goreng ulang. Nah, ini. Ini bentuknya nih. Siap untuk kita goreng.